can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Halo, kembali lagi bersama saya Teguh, dan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bermain gitar untuk mempelajari lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Thinking Out Loud. Nah, lagu ini lagi populer banget dan lagunya juga gak terlalu susah. Untuk chord aslinya itu dari kunci D, ya. Cuman untuk mempermudah ada juga yang menggunakan kapo. Jadi kita bisa chordnya itu seperti kunci C. Kunci C seperti ini, di sini kapo di fret kedua, ya, gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan tanpa menggunakan kapo, saya akan coba menggunakan kunci C, kunci D sesuai dengan aslinya. Kita coba ya. Pertama kita kunci D, kemudian masih di kunci D kita gunakan bassnya Fis F crash ya pertama, kemudian bassnya F crash. Nah, untuk petikannya sendiri tangan kanannya jari senar yang paling bawah itu jarang dipakai, jadi jari manis kita taruhnya di senar kedua. Seperti ini ya. Bassnya di bass D. Seperti itu langsung. Nah, setelah D pindah jari telunjuk ke Fis, tempat yang tadi barusan jari telunjuk di senar 3 fret 2 diganti jadi jari manis. Ya, jari tengah, sorry. Jadi jari manisnya itu diam, tetap posisinya di sini. Jadi dari D, D seperti ini ya. Karena ini jarang dipakai, jadi langsung aja kita posisinya seperti ini. Langsung bassnya ke Fis. Kemudian bassnya ke G sekarang. Nah, karena mungkin kurang nyaman, jadi langsung bass G-nya itu kan biasanya langsung gini aja. Nah, ini kan kurang nyaman, langsung diganti saja jadi jari tengah. Nah, posisi yang barusan diisi oleh jari telunjuk. Nah, seperti ini. Jadi dari D ya, D seperti ini ya. Ya. Gitu. Pindah, turun. Jadi tukar posisinya ya. Kemudian kunci A ya, masih di yang tempat yang sama. Bassnya aja langsung diganti langsung A. Terakhirnya tambahin dari senar nomor 3 di fret keempat pakai clinking. Gitu. Bisa ya, kita coba ulangi. Jadi kunci D itu seperti ini, cuma karena senar nomor 1 yang gak dipakai kita abaikan, kita lepas aja. Nah, untuk kuncinya itu jari telunjuk yang tadinya di senar 3 ditukar, dilepas aja, diisi oleh jari tengah. Nah, seperti ini kita bunyikan. Lanjut tambahin bassnya Fis, ini Fis ya, F crash, Fis dan F crash sama. Kemudian
seharusnya ini tinggal geser aja, seret gitu ya, dari telunjuk tinggal geser, kita pengen bassnya G, cuman mungkin kurang nyaman, jadi dituker posisi ini, jari tengah dan jari telunjuk dituker dulu, ini senar tiganya tuker, pindah ke sini, kemudian jari tengahnya naik ke bass G. Kemudian terakhir, buka aja jari tengahnya, kita pakai bassnya A. Gitu. Jadi si bunyi yang senar 2 dan nomor 3-nya itu selalu sama. Ya. Jadi cuma permainan bass aja dan terakhir di ya, kita coba ya, ulangi ya. Dari kunci D, Fis, G, ya, itu untuk baitnya seperti itu. Kemudian untuk itu kan when you lay down, kemudian darling sama si sama loving you 70 masih sama ya, baby my heart is still alive. Setelah bait masuk ke B minor ya, kuncinya sebetulnya B minor, cuman ini variasi sedikit dari B minor. Ini kita usahakan posisinya tetap sama yang senar 2 dan 3. Kalau tadi bassnya di Fis ya, kemudian G da 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 ke A, masuk ke B minor. Nah, jadi dari yang tadi seperti ini, tinggal telunjuknya aja tekan bassnya B. Sorry, bukan B minor. Jadi setelah E minor, sorry. Masih bass chord yang tadi, bassnya tekan ini bass yang atas aja nomor 6 langsung ke A, bassnya turun langsung ke A lagi. Berapa kali ya? 2 kali pengulangan ya. Setelah people fall in love in mysterious way. Ini E minor lagi. Ini gunakan bassnya yang E minor. Ke A lagi. Ke A lagi, bassnya A. Nah ini bassnya D minor, E minor. Nah ininya mulai dari B minor ya,
baby. Jadi masih chord yang tadi, senar 2 dan 3 nya masih sama, cuman kita boleh pakai seperti ini atau juga pakai kelingking ya, kelingking dan jari manis seperti ini ya, kelingking dan jari manis, atau jari manis dan jari tengah. Bassnya mulai dari E, B, D, buka ke A, coba ya. Baby, bassnya B, D ke A, bassnya buka aja di senar 5 juga. Down ke G, bassnya G, ke bassnya fish, fish ya, ini bassnya fish, E bassnya E, buka langsung 6, senar 6, terus senar 5 A ya. We are, ulang, baby, we don't have we are, maybe we found love right where we are. Gitu ya. Setelah itu kembali lagi ke bait seperti awal lagi. Ini boleh ditambahin, boleh enggak ya? Nah, seperti itu. D minor. Ini permainannya di masih di kunci D ya. Kalau kalian mau coba di capo, capo kalian bisa menggunakan gaya kunci C. Nah, saya akan coba, misalkan kalau kalian agak kesulitan tadi di D, saya akan berikan tips cara mudah. Sebetulnya bukan mudah juga. Lagu ini sebetulnya lumayan tinggi. Dan buat saya pribadi ini masih terlalu tinggi kalau di D. Kalian bisa coba di C. Ini masih kunci C. Bass dimasuk pindah ke E. Langsung bassnya ke G. Seperti itu. Atau masih terlalu tinggi, kalian bisa coba di A. Kalau buat saya lebih paling nyaman ini lagunya di A ya. Jadi ke dari A ke C minor, kemudian ke D, ke E. Seperti itu ya. Kalian coba bisa mungkin chord yang sudah ada di transpose ya. Transpose itu dinaikkan atau diturunkan satu atau setengah atau mungkin dua atau tiga ya. Jadi mungkin demikian tips dari saya, tutorial untuk mempelajari lagu Thinking Out Loud dari Ed Sheeran.
jangan mudah menyerah karena lagu ini enakan banget dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa.